Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang sesuai dengan konsep hukum satu termo adalah berarti nomor satu itu kalor yang diterima Q senilai dengan usaha W pada proses isotermal. Nah, kalau proses isotermal itu delta U-nya sama dengan 0. Jadi Q sama dengan W ditambah delta U, berarti Q sama dengan W. Ya, Q sama dengan W, berarti benar ya, benar. Ya, nomor 2, energi dalam pada proses isobarik delta U senilai dengan kalor yang diterima pada sistem. Nah, ini salah ya, harusnya pada proses isobarik itu isobarik delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, nomor 2 salah ya. Nomor 3, energi dalam pada proses adiabatik, energi dalam delta U sama dengan min W, usaha yang diterima sistem. Nah, ini benar ya. Oke. Yang keempat, itu udah pasti salah. Jadi, jawabannya adalah 1 dan 3 ya. B. Oke.